Berikut ini hasil terbaru di babak semifinal di sesi yang pertama di turnamen Online Master 2023 Sabtu 8 April 2023. Sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe Atas Sport untuk mendapatkan info-info olahraga. Untuk hasil pertandingan di sektor tunggal putra, tunggal putra India, Priyansu Rajawat berhasil melaju ke babak final setelah mengalahkan wakil Belgia, Ngat Nguyen, dengan skor 21-12 dan 21-9. Untuk di babak final nanti, Priyansu Rajawat akan bertemu wakil Denmark, Magnus Johansson. Magnus Johansson berhasil lolos ke babak final setelah mengalahkan wakil Cina, Lei Lan Qi, dengan skor 10-21, 21-15, dan 21-9. Untuk hasil pertandingan berikutnya di sektor ganda campuran, pasangan Cina Taipei, Yang Hongwei, Lei Chiaxin berhasil melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Indonesia, Adnan Maulana, Nita Filona Marwah. Ye Hongwei menang dengan skor 21-18, 17-21, dan 21-12. Untuk di babak final nanti, pasangan Cina Taipei, Ye Hongwei, Lee Chesin, akan bertemu pasangan Malaysia, Cheng Tangji, Toh Eiwei. Cheng Tangji, Toh Eiwei berhasil lolos ke babak final setelah mengalahkan pasangan Indonesia, Rehanoval Kusaryanto, Lisa Ayu Kusmawati, dengan skor 21-10 dan 21-16. Untuk hasil pertandingan selanjutnya di sektor tunggal putri, tunggal putri Amerika Serikat, Bei Wenzhang berhasil melaju ke babak final setelah mengalahkan wakil Jerman, Vonelli. Dan berikut adalah jadwal selanjutnya untuk wakil Indonesia di babak semifinal Online Master 2023.